Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, terlebih dahulu kita siapkan botol minuman mineral seperti ini sahabat. Nah, dan saya yakin setelah Anda menonton video ini, pasti banyak yang buat alat ini karena sangat berguna. Jika saja kita buat alat ini dari dulu sahabat, maka kita tidak akan sempat mengalami kerugian. Kerugian apa? Nah, setelah kita siapkan botol minuman mineral seperti ini, lalu kita buka tutupnya sahabat, kita buka seperti ini, lalu kita ambil tutupnya. Nah, kemudian tutupnya ini kita lubangi sahabat di tengah. Nah, kita lubangi di tengah seperti ini. Perhatikan. Nah, setelah berlubang di tengah seperti ini, kemudian kita siapkan kawat tembaga sahabat. Nah, ukuran 1,5 mm. Buat seperti ini, lihat. Lalu kita potong. Nah, seperti ini sahabat, perhatikan. Kita ratakan dulu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan ke lubang tutup botol tadi sahabat. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu kita bengkokkan. Nah, seperti ini sahabat, perhatikan. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lem sahabat, supaya tidak bergerak-gerak. Dan supaya tutupnya rapat. Nah, kemudian kita tutup pakai selasih ban sahabat, supaya tidak bocor. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang ke botol tadi. Seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, kemudian kita siapkan benang atau tali. Nah, tali ini kita buat di sini, sahabat. Bekas ditutup botol minuman mineral ini seperti ini, perhatikan. Nah, lalu kita ikat. Mantap ini sahabat. Kalau saja dari dulu kita pasang alat ini, maka kita tidak sempat mengalami kerugian. Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, kemudian sebagai alat pendukung, kita siapkan alat seperti ini, sahabat. Nah, ini bekas pipa air, elbow. Nah, kemudian kran dispenser. Nah, kita buka kran dispenser ini, sahabat, seperti ini. Keliling sahabat. Nah, kemudian kita buatkan drat kran dispenser tadi seperti ini. Nah, kita tunggu lem hingga kering. Nah, sambil menunggu lem kering, ini kita lubangi sahabat kran dispenser ini di sini. Oke, baik. Nah, kita lubangi. Perhatikan di tengah sahabat lubangnya. Nah, seperti ini berlubang. Nah, setelah berlubang seperti ini, lalu kita
buat di sini sahabat, perhatikan. Ini lemnya sudah kering. Nah, setelah seperti ini, nah kemudian kita ambil botol minuman mineral tadi yang sudah kita kasih benang sahabat. Nah, kita buat benangnya di sini di lubang keran dispenser tadi. Nah, seperti ini. Perhatikan. Nah, kemudian kita isi air. Jangan terlalu penuh. Lalu kita ganti kerannya. Nah, ini sudah menjadi keran otomatis. Apabila airnya penuh, maka secara otomatis kerannya akan tertutup dan air tidak akan luber-luber lagi sahabat. Dengan demikian kita bisa menghemat air. Nah, kita tunggu sampai penuh. Nah, lihat, airnya sudah penuh, maka air tidak luber-luber lagi. Jika air berkurang, maka dia akan hidup. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar dan salam kreatif.